ركعات. سلمي. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك كنت من السالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Assalamualaikum Ali Badili Sulihin, permisi. Permisi, permisi, permisi. Allahu Akbar. Really, ini serem banget dong. Gak mungkin aja gak ada jin yang bersemayam di dalam ini. Kalian percaya gak sih? Hah? Oke. Pasti kalian percaya. Allahu Akbar, apa itu? Salam ya Maksur Jin. Oke, next moment. Sekarang kita ke bagian yang lebih menyeramkan lagi. Karena di bagian dalam ini tuh banyak lagi barang-barang yang menyerupai binatang. So guys, sekarang aku masuknya dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya roh. Salam. Permisi. Widih. Sekali lagi, tidak akan terbayangkan kalaulah rumah ini keberadaannya ada di dalam hutan yang lebih jauh. Untungnya lagi gak jauh-jauh banget lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di depan ini kita langsung dihadapkan sama keranjang. Di bagian kiri banyaknya kursi-kursi antik, lemari-lemari antik. Nah, jadi kayak tempat furniture gitu ya, tapi ini adalah barang-barang antik yang diganti posisinya dari tempat kedua ke tempat pertama ini. Next moment kita bahas lagi. Di sini ada. Nah, ini ya tadi ini mungkin nih. Kayu perahu kuno situs Punjuharjo. Wih, bentuknya kayak ini ya. Kayak boom. Ini apa nih? Mungkin di sini tapi udah pindahkan ke lokasi kedua. Bagian stringer. Wah, anjay ini meriam ini. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah ini aku seperti berada di hadapan banyaknya raja-raja. Wih, muka gile, ini ukirannya rapi banget ini. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Siapa di situ? Oke lah, whatever soal itu. Karena yang pertama di sini aku benci kali dari dulu yang namanya objek kursi. Dan kembali lagi kita bahas soal cermin ini. Oke, di sini ada seperti riwayatnya nama barang cermin. Bahan dari jati. Gila dong, bahannya dari jati. Asli. What is mine? Apa ini maksudnya? Siapa kamu? Mia? Hah? Oh, are you kidding me? Aku Red Mia. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata jendela atau maksudku kayu atau cermin ini terbuat dari kayu jati. Dan di sini ada ditulisnya. Next kita bahas lagi. Ini meja panjang ini. Eits, seperti ada yang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermin atau cermin rias yang bentukannya unik parah nih. Dan kemungkinan ini juga terbuat dari lagi-lagi ada tulisan. Di mana kamu? Di mana kami? Mana saya tahu kamu di mana? Oke.
bodo amat soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya roh. Assalamualaikum ya Rijalul Gaib. Ini banyak barang-barang, tapi seperti gudang gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Foto siapa nih? Oke, mungkin foto orang di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Oh, ini seperti kecapi. Apa sih? Seperti yang tereng gitu ya kalau dibunyiin ya. Ya gitulah. Oke, ini ada namanya. Tertulis di sini musik apa ini? Meja antik. Oh, meja antik 32 nomor registrasi 32 meja antik. Oh, ini meja. Gila dong ini. Para kolektor-kolektor apa kabar ya? Hah? Kenapa mereka enggak ngemaharin aja gitu ya? Tapi iya sih, mau dimaharin usianya udah puluhan tahun, mungkinan juga ada yang ratusan tahun ini, iya kan? Nah, ini nih. Tampilan profilnya masih bagus-bagus ya kan? Alright, di sini aku melihat seperti banyak semut. Assalamualaikum ya Rijalul Gaib. Lakukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan ada suara ketuk-ketuk, malah nggak kepencet kustatnya. Oke. Buat teman-teman YouTube, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ada kereta kencana dong. Hah? Kereta kencananya gede, tapi kudanya saiprit. Hah? Piye toh? Ya benar saja. Hah? You kidding me? Emang sanggup dia narik segede ini? Tapi ini seperti jeng. Wallahu akbar. Malah yang di sampingnya malah serem-serem lagi. Woi, agak lain kau. Yakin kau sanggup ini? Hah? Yakin? Astagfirullahaladzim. Kodok. Bodoh lah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La ilaha illallah. Kok bisa lah keluar kodok itu dari mana? Ih, kata lo ini. Iya kan? Tuh. Iya kan tuh? Apalah ini? Oh. Dendam kau ya? Hah? Kambing kau? Hah? Ha ilaha illallah, ha illallah. Astagfirullahaladzim. Shit lah. Sabar. Oh, kau tunggu ya. Sabar kau. Sabar kau. Ku ganti posisimu. Apa kau? Ah, jalan mundur lah kau, ya kan? Hah? Tapi yang betul aja kan? Ya udahlah, mantap lah, gitu ya? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, kok ada anak kambing di sini? Allahu Akbar. Ya Tuhanku Gusti. Ini enggak sadar aku. Emang iya tadi aku ngelewatin ini? Hah? Serius ini? Aku udah ngelewatin ini enggak? Astaga. Really?
Aku gak sadar kalau ngelewatin ini, sumpah demi apapun. Iya, karena setauku tadi aku saat dari meja ini. Oh iya, aku melihat kesini ya. Tapi coba kalian klik aja di kolom komentar di menit keberapa aku ngelewatin ya. Oke, next fokus. Gila dong, banyak jumpscare dong, semakinan di sini makin kurang ajar nih tempat sepertinya. Atau aku yang memang kurang ajar kali ya. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini aku coba ngebakar dupa dan juga kemenyan ya. Oke, yang pertama-pertama kita buka dulu kemenyan ya. Oke, kemenyannya wangi banget dong ini. Wangi sekali. Assalamualaikum Pak Alimani Lisulihin. Assalamualaikum Pak Jalukai. Salam ibu. Segala ucap saya meminta, segala ucap saya memohon, segala ucap saya mengucapkan, jikalah sesuatu yang terjadi di sini lanjut. Kita eh, ketawa, astagfirullahaladzim. Siapa itu? Iyalah, ketawa lagi. Salam. Dengar gak? Hah? Ayo, lakukan lagi. Jawab salam saya. Astagfirullahaladzim. Kok ada bercak merah ya? Maksudnya apa ini? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini. Iya. Tadi udah saya pindahin posisinya. Jadi karena di situ saya sudah membakar dupa dan juga kemenyan, saya coba part experience untuk melakukan halnya leneh di sini atau seperti menantang mereka. Wahai yang goib, adakah kalian yang bisa untuk melakukan komunikasi dengan saya? Salam. Umak, ih, mati kita, jelek kali barang tuh. Ini kayak zombie. Wah, ini nih akibat kelamaan ngejomblo nih. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Tubuhmu tergencang dihempas batu jalanan. Sayangnya kau tak duduk di sampingku kawan. Dari apa nih? Bantuan alumni Pak Kabupaten. Mana katanya bantuan, kok jadi kurus kayak gini kau? Hah? Gak capek kalian kayak gini? Ih, rambutnya serem kali. Ih, kayak asli kau ya. Hei. Hah? Iya kan? Kayak asli kau kan? Hmm? Wahai sing goib, bagi siapapun kalian yang tidak terima atas tindakan yang saya lakukan, jikalah dari kalian semua tidak ada yang memberani menunjukkan diri di sini, maka dengan sangat terpaksa dialah yang akan menjadi korbannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, so terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah mengikuti video ini sampai selesai. Dan di sini aku tidak bisa berlama-lama, di akhir kata saya Adipati Yuri undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur Li, ini badanku lemas banget, gak tahu kenapa.